Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa setelah melakukan pelatihan di sejumlah titik di penjuru Indonesia selama kurang lebih lima bulan terakhir, sebanyak 150 anggota Polri dari Divisi Hubungan Internasional Kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 6 Minuska menjalani pembaretan dan penyematan brevet peacekeeper di area objek wisata Ranca Upas, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa Siang. Nantinya seluruh anggota yang telah berlatih sejak Bulan Maret lalu ini akan diberangkatkan ke Afrika Tengah untuk misi perdamaian dan keadilan bersama PPP. Setelah melakukan rangkaian pendidikan dan pelatihan selama lima bulan sejak bulan Maret lalu, sebanyak 150 personil Polri dari Divisi Hubungan Internasional Satuan Tugas Form Police Unite atau FPU, na multidimensional integrated stabilization mission in the Central African Republic atau Minuska mengikuti acara tradisi pembaretan dan penyematan brevet Peacekeeper di area objek wisata Rancaupas, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa Siang, 13 Agustus 2024. Rencananya para personil Polri tersebut akan diberangkatkan ke wilayah Afrika Tengah untuk menjalankan misi perdamaian dan keadilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 11 Oktober 2024 mendatang hingga satu tahun ke depan, dari 150 personil pengamanan PBB yang mengikuti pelatihan dan pendidikan tersebut nantinya hanya 140 orang yang akan diberangkatkan, sedangkan 10 orang lainnya menjadi cadangan apabila terjadi satu atau lain hal pada personil Alfa, Bravo, dan Charlie tak hanya personil Polri saja yang ikut pelatihan dan pendidikan, sebanyak 18 personil polisi dari 9 negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Timor Leste, China, serta Nepal juga turut serta dalam pelatihan dan tradisi pembaretan. Menurut Kadif Hub Binter Polri Irjen Pol Krisna Murti, sejak beberapa tahun terakhir Indonesia sudah dipercaya oleh PBB dan beberapa negara lainnya untuk menjadi pusat pelatihan Firm Police Unite di Asia Pasifik untuk pengelolaan misi perdamaian dan keadilan di wilayah konflik. Saat ini Indonesia sudah dipercaya oleh beberapa negara termasuk oleh PBB menjadi training hub. Training hub itu istilah bahasa Indonesianya kurang lebih sebagai tempat utama pelatihan untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi beberapa kegiatan internasional itu dilaksanakan di Indonesia dan termasuk para negara-negara sahabat, mereka berlatih mempelajari cara kita melaksanakan pengelolaan misi. Karena sejarah saat kita memiliki individual police officer maupun FPU, baik itu di Sudan, Darfur, maupun sekarang Minuska, FPU kita selalu dinilai oleh PBB menjadi FPU terbaik. Seperti diketahui Indonesia merupakan negara terbaik di Asia Tenggara sebagai kontributor anggota polisi perdamaian terbaik sejak beberapa tahun terakhir. Diharapkan ke-140 personel Polri yang nantinya akan diberangkatkan bisa mengemban tugas sebaik mungkin sehingga bisa menjaga nama harum bangsa Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.